Salam seduh kopi Indonesia. Hari ini saya menemukan sebuah tempat yang baru aja soft opening. Nggak sengaja nemuin ya di daerah Kampung Hutan Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi pas lagi jalan itu hujan. Kemudian saya nengok kanan kiri ada yang namanya Double Six Coffee and Eatery. Ya udah, berhubung hujan juga, saya bawa motor. Jadi saya mampir. Pas lagi nanya, buat izin video, katanya dia baru soft opening. So, kita, tapi bisa mesen sih katanya. Isi Bu, izin sambil video boleh? Oh iya. Silakan. Bukan, saya lagi lewat karena hujan, Pak. Oh, iya. Iya, kebetulan saya konten creator di YouTube buat kopi-kopi. Pas lewat tadi. Dan pas nanya tadi katanya belum buka ya ternyata. Itu baru soft opening ya. Tapi enggak apa-apa. Oke. Desira. Apa? Gak ada yang jelek kok, cantik sama cantik banget. Iya. Boleh lihat menunya kak? Iya. Kalau lagi softening pastinya ada yang belum ready ya? Iya, belum. Nah, jadi saya ngopi aja deh. Oh, grand opening udah ready. Oh, enggak tahu. Ah. Oh, jadi pas saya kira. Grand openingnya ada free 20% sampai tanggal 7 Januari dari tanggal 28 Desember ya. Sekarang 12%. Kopinya aja ya kayaknya ya. Double Six Coffee Bularen. Iya, pasti. Apa? Oke, kalau mana ini masih menu standar semua. Pasti ada salted, oh salted caramel coffee. Saya nyobain salted caramel coffee-nya deh. Kameramen. Hot dong. Eh, nggak bisa ya? Ya, ice doang tuh. Nah, saya mau lihat yang ada latte art nih. Iya. Berarti karamel latte aja. Flavor latte aja. Lalu. Cemilannya. Cemilannya ada. Oh, ini ada full nasi, ada mie, ada side dish ya. French fries, singkong baru, flavors. Ada singkong. Ada singkong? Singkongnya ada? Belum. Yang ready untuk side dish-nya apa? Indomie tumis. Harganya oke lah. Not too expensive, not too cheap juga. Mau minum apa untuk kameramen? Berarti di sini belum ada mocktailnya juga ya? Coklat hot aja. Ada ya. Oke, ada diskon 12% ya sahabat ini ya. Saya kecepatan datangnya padahal besok 20% kan. Iya. Udah itu aja. Singkongnya belum ada. Saya suka singkong banget sih. Jadi berapa? Oh, halo. Yang tadi dia cukup berapa lah ya? Sorry. Pas banget, gue mesennya yang latte art sih. Waduh. Minta ini Scorpion kalau enggak. Scorpion, kuda laut. Iya, jangan kuda laut. Oh, ini juga bisa ya. Seahorse ya. Total jadi 35.000 bisa kilat. Hah? Kris paling. Level latte-nya yang karamel kan kayak? Iya. Seru banget, baru buka, belum buka grand, belum grand opening malah ya. Kita doain bareng-bareng biar sukses semua ya Double Six-nya. Jadi berapa tadi? 35.000. 35.000.
Wow, itu nggak salah ya. Rp35.000 itu berdiskon 12%. Udah diskon 12% ya. Besok 20% loh diskonnya. Iya. Oh, ada lagi Mas. Iya, harus. Waktu video paling kita naik lagi. Ini udah bisa. Besok udah ada. Bentar salah. Itu tuh sinyalnya itu teman dekat sama HP wifi-nya 35? 35.000. Oh, ada free wifi ya. Iya, satu. Ada free wifi buat yang kayak saya kendala koneksi tadi ya. Di sini ada free wifi. Dari saya sebelumnya di mana nih? Pernah di Chief Coffee. Chief daerah mana tuh? Di daerah Radio Dalam. Oh. Iya. Dengan aduh Chief siapa sih Chief? Thank you. Diskonnya 2 kali ya? Iya, per item. Hah? 12% per item diskonnya. 12% per item, kemudian ada diskon lagi? Untuk besok. Ini udah di diskon? Iya. Totalnya kalau non diskon masih udah 45. Jadi totalnya harusnya 45, kemudian ada diskon 12%, harusnya diskonnya bukan dari 39 tapi dari 45. Bener gak sih? Ini diskonnya double sih kayaknya. Ini udah di diskon ya, 25 kurang 3.000 ya. Kan kalau misalnya ini belum di diskon, totalnya 25 sama 20, 45 kan. Yang di diskon itu subtotalnya dari 45 harusnya, bukan dari 39. Enggak, jadi kita per item Mas. Jadi dari 25 ini udah potong. Iya. Kemudian udah dijumlahin setelah dipotong diskon. Itu di diskon lagi? Enggak. Ini? Oh iya betul. Jadi kita memang 2 kali diskon. Oh, oke. Tuh ada 2 kali diskon. Besok juga 20% double diskon berarti 40% dong. Masih jadi. Ini 24. Wah. Wow. Kan sempat kaget perasaan tadi 40-an, 45, diskon 12% itu enggak mungkin sampai 35. Udah kemana aja Mas? Lumayan sih nggak jauh-jauh. Kita paling ya muter-muternya ke Jogja, Bandung. Gezera and Eureka Zenith, bukan ya? Eureka apa ya ini ya? Apanya? Ininya, Eureka. Eureka kan mereknya. Zenith. Zenith 5. Udah nggak yang tak-tak-tak lagi Eureka Zenithnya ya. Kita tungguin barisannya buat dan latihan seperti apa, nanti disambung lagi. Tulip Tristak. Wow. Latihan ya tulip Tristak ya, basic tulip. Asik sih, dilihat dari latte art ini udah ada pengalaman lama kayaknya, karena ada presisi kanan kirinya bagus dan keren gambarnya. Udah lama nggak nyobain latte art yang ada basic tulipnya. By the way, ini karamel latte. Panasnya pas, untuk rasa karamelnya dapat blend sama si kopinya nggak terlalu pahit. Terusnya juga kayaknya ini arabikanya lebih tinggi dari robustanya. Kalau misalkan dia pakai blend arabica robusta, yang jelas arabikanya pastinya lebih, persentasenya lebih tinggi. Ya,
ada pahit robustanya, jadi memang pakai blend Arabica Robusta sepertinya ya. Ini tebak-tebakan, nanti ditanya. Hah? Videoin apa? Ah, lupa di videoin ya. Ya udahlah, biarin aja. Tinggal nyobain coklat. Ini pemesan makanan juga nggak sih? Pas banget soalnya di sini kan hujan. Kebetulan mampir karena hujan dan di luar emang hujan dan asik juga sih. Ini nggak terlalu besar ya tempatnya ya. Mungkin ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 table di luar. Bagian luarnya 6 table. Di bagian dalamnya ada 2 table kecil yang ada ibu-ibu bapak-bapak non apa duduk di situ. Maybe mereka adalah ownernya yang lagi duduk atau tamu dari ownernya. Ya, tapi entah kenapa impresi saya pas lagi datang dan ngelihat tempat ini, oh ya udah langsung mampir. Enggak kayak biasanya sih, biasanya oh udah mampir, tapi walaupun agak gerimis, tapi terabas terus ini enggak. Ini tadi pas lihat, oke, kita mampir. Dan memang pas saya masuk ramah, karena saya enggak kenal sama sekali. Kopinya layak dicoba lah. Untuk yang tinggal di kampung hutan, Ciputat, coba mampir ke sini. Ini kedai kopi yang saya bilang alatnya oke. Okay. Dia pakai Belziara, terus saya pakai si Zenith juga grindernya, jadi udah oke okay alat-alatnya. Dan nggak terlalu besar, nggak terlalu mewah, sederhana. Cobain aja. Besok ada grand opening ya, tanggal 28 Desember sampai tanggal 7 Januari diskon 20%. Wow, ternyata hujan makin lebat. Jadi kalau hujan kan enak-enaknya makan Indomie. Ya enggak sih? Siapa di sini yang kalau hujan pastinya makan Indomie? Dan di Double Six Coffee and Eatery ini Indomie-nya lucu, tadi namanya Indomie tumis. Mie tumis, kuah atau goreng. Nah, ini ya, wah, benar-benar. Tadi mesen yang pedas dan total harganya tuh untuk pas lagi mesen Indomie dan kentang tambahan itu sekitar 30 ribuan. Worth it banget sih, asik. Kita cobain Indomie tumis, mie tumisnya gimana? Enak tuh kuahnya tuh apa, nggak encer ya, jadi beda sama kayak mie rebus gitu. Wah, kayak bumbunya beda nih, asik. Boleh main nggak? Silahkan dicoba. Kentangnya kentang biasa lah kentangnya, tapi yang unik adalah ini kayak mayo campur saus. Enak. Mayonis saus sama saus tomat. Sambal sama saus tomat. Cobain gimana rasanya buat kamu? Kita coba, kita cobain. Wah, ini Indominya udah diaduk-aduk gitu, Indominya diacak-acak gitu guys, pakai telur, bumbunya kental banget tuh. Emang air rasanya pedes, nyerahin. Enak. Enak. Kalau ditambah lagi pakai sawi lebih ada warnanya nggak sih? Cakep gitu. Iya, yeah, benar ya. Apa kalau ada si sawinya lebih asik ya? Iya, yeah, lebih berwarna. Ini Indomie kan ya? Indomie, tapi di basicnya Indomie, tapi ditumis. Kalau lagi hujan-hujan gini emang paling paling asik kalau makan Indomie ya. Makan mie rebus, pedas. Kuahnya kental banget. Kuahnya yang banyak gitu ya. Ini kuahnya kental. Kuahnya kental. Ini kuahnya kental enak.
aku sukanya enggak apa? Kuahnya enggak banyak. Oh. Aku kuahnya rupanya segini udah pas buat aku. Yang kedua itu bayarnya 30 ribuan, yang pertama 30 ribuan, jadi kayak 70 ribuan ya. 70 ribuan di shop openingnya Double Six Coffee, dapat mie, kentang, karamel latte, dan coklat. Sama kuah. Itu, ini bukan kuah, ini Christine. Jadi emang murah banget ya, apalagi katanya di grand opening tanggal 28 sampai 7 Januari 2024 tuh akan ada diskonnya 20%, jadi bakalan lebih murah lagi guys. Tempatnya ya walaupun nggak terlalu besar tapi nyaman-nyaman aja, oke kok, santai. Pas hujan-hujan datang ke sini nyantai-nyantai aja, nggak terlalu berisik juga, walaupun atasnya adalah kayak asbes gitu, bukan asbes, baja ringan. Jadi enak sih, kopinya juga asik. Coklatnya enak, kalau dia udah habis tuh. Belum dikasih tahu rasa coklatnya gimana, udah dihabisin sama dia. Tadi nggak sempet videoin, tiba-tiba dia udah minum-minum aja, terus ya kita pesan makanan lagi, ambil ngobrol sama barisanya. Lupa kalau harusnya enaknya di videoin ngobrol-ngobrol sama barisanya. Enak kok. Kalian harus datang di sini. Double Six. Depannya tulisannya 666 gitu ya. 666 atas, 6 bawah ya. Iya, banyak kan gue. Bingung juga sih. 6 Coffee dan Eatery, tapi di IG-nya Double Six. Coffee and Eatery. Selamat makan. Nikmati makanan. Di Kampung Hutan dekat apa namanya? Dekat Superindo, dekat sama apa sih namanya? Pembensin Kampung Hutan, dekat sama Superindo. Jadi kalau dari arah Uin itu ke arah Bintaro, setelah pembensin pertama di Kampung Hutan. Ada yang sebelah kiri ya? Betul. Tapi kalau dari arah Bintaro menuju Kampus Uin itu ada di sebelah kanan. Sebelum pembensin yang Kampung Hutan ya, tapi setelah pembensin yang dekat-dekat Pondok Kranji gitu loh. Maaf ya, aku kayak ini lapar apa gimana? Mie-nya enak banget, jadi emang mie-nya enak, tapi di ini loh apa cuacanya yang bikin jadi kayak lebih asik lagi ya. Kayak makannya satu terus. Lagi. Iya, mie-nya. Satu lagi. Iya. Tadi maksudnya ini sharing gitu loh. Tapi Indomie jarang banget ya sharing ya. Udah nih sharing, akun baik. Cuaks. Tapi kan emang aku gak boleh makan Indomie banyak-banyak. Ya. Jadi selalu sharing sama dia. Apa sih ini enak? Jadi datang, cobain ya. Kopinya udah habis nih, tapi tadi ya yang ada videoin ya. Kopinya udah habis, jadi sekarang pengen undur diri. Tapi sedikit bercerita tadi pengalaman ngopi di sini ya. Ini tempat emang baru banget buka. Tapi ternyata pas lagi ngopi, ketemu sama ownernya ada di belakang sebelah sana, yang bapak-bapak dan rekan-rekannya. Jadi tadi sempat ngobrol ngalor ngidul panjang lebar, kita ngobrol soal kopi, ngobrol tentang coffee shop, kedai, bisnis dan lain sebagainya, dan itu seru banget sih. Kalau kalian yang datang ke sini terus kayak pengennya apa barista atau apa, itu asik, welcome banget, dan mereka kayak ngeladenin ngobrolnya, itu seru-seru banget. Apalagi kopi yang enak ditemani dengan obrolan yang asik, seru. Ini sampai malam, tadi kan sore ya nyampenya, sekarang sampai malam, ngelihat tadi flow-nya banyak orang, sampai lupa bikin video lagi, kita ngobrol yang asikan. Jadi kayaknya ini tempat rekomendasi untuk ngumpul, untuk nyantai di daerah Ciputat. Di Kampung Hutan, anak-anak UIN ya, Universitas Islam Negeri, bisa banget tuh main ke sini karena dekat banget dari kampusnya. Udah, kopinya udah, minuman udah, oh iya, minuman makanannya sebenarnya banyak.
lihat aja di bagian pertama itu di menunya tuh banyak banget, atau kunjungi di doublesix.coffeeandeatery Instagramnya, di situ ada menunya juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. And see you in the next video. Bye.